If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm done with this time. Harder, harder. Selamat sore, izin dosen, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Miftol Rafi, NIM 19211, program studi Nautika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pedoman magnet. Pedoman magnet adalah jenis pedoman yang tidak menggunakan kelistrikan kapal, sehingga tetap dapat bekerja walau listrik kapal padam. Oleh karena itu, IMO, International Maritime Organization, melalui Konvensi SOLAS, Safety of Life at Sea, mencaratkan bagi semua kapal niaga untuk dilengkapi pedoman magnet. Menurut konstruksinya, pedoman magnet dibagi menjadi dua, yaitu pedoman magnet kering dan pedoman magnet basah. Pedoman magnet kering adalah jenis pedoman di mana batang-batang magnet dipasang sejajar satu sama lain dan digantungkan di bawah mawar pedoman dengan menggunakan benang sutra sehingga dapat bergerak bebas secara horizontal. Bagian-bagian utama pada pedoman magnet kering adalah piringan pedoman, ketel pedoman, cincin lenja, dan rumah pedoman. Pada pedoman magnet basah, piringan pedoman berada di dalam zat cair. Untuk itu, ketel pedoman harus benar-benar kedap air dan konstruksinya lebih kuat dibanding pedoman magnet kering. Secara umum, fungsi dari cairan ini adalah untuk meredam getaran-getaran kapal sehingga pedoman tetap tenang. Selain itu, dapat mengurangi kerusakan pada semak dan mawar pedoman. Cairan di dalam ketel pedoman terdiri dari air murni dengan persentase 75-80% dan alkohol murni dengan persentase 20-25%. Fungsi dari campuran alkohol ini adalah menurunkan titik beku dan mengurangi terjadinya korosi pada bagian-bagian dalam ketel pedoman. Menurut fungsi dan penempatannya, terdapat 3 pedoman magnet, yaitu standar kompas, steering kompas, dan spare kompas. Standar kompas atau pedoman tolok digunakan untuk membaring benda di luar kapal, dan penempatannya diusahakan tidak terhalang oleh bagian-bagian kapal agar dapat digunakan pada busur 360 derajat dan juga bisa sebagai patokan pada pedoman magnet lain. Steering kompas atau pedoman kemudi adalah pedoman magnet yang diletakkan di depan roda kemudi sehingga juru mudi dapat mudah memeriksa perbedaan penunjukan pedoman tolok dan pedoman kemudi pada setiap saat mengemudikan kapal. Spare kompas atau pedoman cadangan berfungsi untuk mengganti salah satu pedoman tolok atau pedoman kemudi bila terjadi kerusakan secara fisik. Sekian video dari saya mengenai pedoman magnet. Terima kasih telah menonton. Selamat sore.